Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pari Kesit CNN. Cintailah istrimu setelah aku yang mencintai. Masuk. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah dapat DO, muat tisu, muatnya di Ngoro, muatnya dua tempat di Sopanusa sama Sun Paper lor, ya. Sun Paper Jasem, bongkarnya juga dua tempat di Jakarta Utara sama di Jakarta Selatan. Ongkosnya seperti biasa standar nasional Indonesia. Oke, ini sekarang saya berada di Ngoro depan pabrik Wavin Sopanusa. Muatnya di sini dulu, habis ini nanti ke Jasem di pabrik Sun Paper. Jadi ini gudangnya, nanti muatnya di pabriknya yang kedua. Oke, langsung saja kita cek bagaimana proses muatnya. Tetap di channel saya, Pari Kesit CNN. Oke teman-teman, jadi seperti ini lokasi pabriknya, gudang ini. Gudang Sopanusa, Ngoro, Mojokerto, Mojosari. Ini lagi proses muat lur. Ini hampir selesai. Nanti pindah ke Jasem. Nah, ini bahan mentahnya tisu. Masih gulungan besar, nanti dipotong-potong. Montis pulpis. Aduh, kulu-kulu lur rong sempat ngumbah. Wis langkat duite kate ngumbah ora bisa. Nah, lah kotik. Durung diumbah iki lur. Kulu-kulu mbah gak keramut blas pek kaya netok ambe supire ya mbah ya. Tenang mbah, patenang mbah, patenang, akan indah pada waktunya mbah. Tisu sakmono gedine lho. Rorolan. Oke teman-teman, nanti kita lanjut ke pabrik satunya ya. Oke teman-teman, ini sudah saya terpalin untuk sementara, nanti kita
ke jasemnya Ngoro. Pabrik Sun Papernya nanti dibuka lagi terpalnya, jadi sementara ini. Ini berhubung istirahat sambil nunggu surat, kita makan siang dulu lho. Ngopi-ngopi makan siang. Oke, kita lanjut nanti perjalanan ke Sun Paper. Oke teman-teman, ini perjalanan menuju Sun Paper. Sun Paper Jasem. Kondisi lagi hujan lur. Tadi rencana mau terpal satu, ternyata mendungnya datang memberutuk. Langsung buru-buru terpalin, ngasih plastik biar aman, terkendali. Alhamdulillah ini sudah perjalanan. Oke, nanti lanjut waktu muat di Sun Paper. Oke teman-teman, jadi sudah selesai nerpalin. Jadi posisi nambahin hujan lur ya, hujan soalnya payonannya cuma segitu. Jadi agak hujan-hujanan. Kepalanya rapi, tinggal berangkat cus. Ini ada Mbah Gopra, teman kita lur, temannya Mbah Gotik. Cus. Ini bongkarnya Kemayoran sama Ancol Sunter. Nah, ini bahan bakunya, bahan baku tisu. Banyak banget tandonnya ya. Ini Scania apa Volvo ini? FL10. FL10 ini silinder lur. Silinder 10 kalau nggak salah ini. Barangkali ada teman-teman yang tahu. Mesinnya modelnya V. Siap. Turbo nih lur.
Kindere Gode. Iya, mesinnya model V apa enggak ya? Ribet ya. FL10 ini model lama ini ya. Volvo atau Scania ini enggak tahu nih. Oke teman-teman, kita lanjut ke ngambil surat dulu, nimbang, terus keluar lur. Ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah sampai Bawurno, arah Bojonegoro, sudah sampai di depan timbangan Burno ya. Nah, tadi malam itu lewat Gunung Pegat, lampunya konslet. Jadi mulai Gunung Pegat, lampu utama depan, lampu besar itu mati, jadi nggak ada lampunya, obong. Sampai Bawurno sini, akhirnya saya tidur di sini nunggu Mas Budi datang. Nah, ini sudah dibetulin sama Mas Budi, alhamdulillah, tinggal nunggu beli lampunya, lampu besar. Oke, kita makan dulu lur. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah sampai base camp PPTIS 01 Kalitidu bergoyang. Ini ketemu Mas Wawang Hino Ranger. Nah, ini parkir di sebelahnya rel kereta api. Ngopi sih lur. Absen siang.